Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Mansur Irwan, kali ini kita akan membahas fungsi lock ataupun mengunci rumus pada Microsoft Excel. Ini sudah ada data, yakni beberapa data harga beras dan ini satunya pak ya. Bagaimana kita memasukkan rumus dan bisa tinggal mengkopinya sehingga bisa sesuai sampai keseluruhan. Oke, ada fungsi F4, yakni F4 sekali tekan itu terkunci baris dan kolom, F4 dua kali terkunci barisnya, dan F4 tiga kali terkunci kolomnya. Oke, kita buktikan. Sama dengan kita masukkan rumus 1 tupak misalnya dikali 30. Nah, ini untuk mengaktifkan rumus ini maka kita blok, tekan, karena kita mengunci barisnya ke arah sini, kita tekan F4 dua kali, 1, 2, berubah seperti ini. Kemudian akan mengunci kolomnya agar kolomnya terkunci, atau kolom bawah ini, baris ini terkunci, yakni ditekan sebanyak F4 ditekan sebanyak 3 kali, 1, 2, 3. Oke, sudah jadi rumusnya, enter. Kemudian kita tinggal mengcopy. Nah, selesai copy dan di copy ke sana ke sini. Nah, dengan demikian selesai sudah fungsi lock kita jalankan. Hasilnya akan sama. Masuk sesuai rumus yang kita inginkan dan kita kehendaki. Demikian tutorial saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.